teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Dennis SP. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi rekam layar atau rekam screen yang tanpa suara atau tidak keluar suaranya. Di sini saya menggunakan HP Realme 3. Karena di HP Realme 3 ini tidak ada suara untuk rekam screen. Oke, langsung saja kita tarik layarnya dari atas ke bawah atau scroll. Lalu kita coba rekam screen. Kita tes. Nah, kita mulai rekam layar. Tes. Sini. Tes. Nah, di sini sudah merekam. Lalu kita stop. Nah, kita langsung buka. Apakah ada suaranya atau tidak? Langsung kita play. Nah, di sini tidak ada suaranya, teman-teman. Untuk cara mengatasinya sangat gampang, teman-teman. Kita langsung close dulu. Kita langsung cari pengaturan. Kita cari pengaturan. Lalu di sini kita cari aplikasi sistem. Nah, di sini cari rekaman layar. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman-teman. Jadi izinkan perekaman suara. Tombol ini tidak berwarna hijau atau tidak diaktifkan. Lalu kita segera aktifkan agar suara rekaman screen-nya muncul. Nah, kita langsung back. Kita coba lagi rekam screen-nya, ada suaranya atau tidak. Kita coba lagi. Nah, sudah mulai. Tes. Terus kita stop. Nah, langsung buka. Mungkin sekarang sudah ada suaranya. Mudah-mudahan ya. Nah, sudah mulai. Tes. Nah, sekarang sudah ada suaranya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman pengguna HP Realme ataupun sejenisnya, ataupun Android lain, mungkin ini solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.